Siapa itu? Malik. Santri nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh tabuan. Baik. Boleh. Boleh ambil dulu. Baik. Kita lanjutkan. Workshop.
kita lanjutkan ke pelajaran TK. Silakan ditulis. Yang mager boleh saya bukain kuncinya. Enggak, yang ininya aja. Yang ininya aja, enggak boleh. Ini enggak usah. Telekomunikasi atau komunikasi jarak jauh adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan peralatan dan sistem komunikasi yang mentransmisikan. Mentransmisikan itu artinya mengantarkan ya, sinyal optik ataupun elektronik dari satu tempat ke tempat lain yang berjauhan. Silakan dicatat. Minggu depan besok ketemu saya juga di lapangan ya. Ngapain? Latih kedisiplinan. Ketemu di lapangan juga. Lumayan panas-panasan bareng. Kelas 7 wajib katanya. Hari Selasa. Jam 1. Jam 1. Kalau pusing enggak? Kalau pusing? Kalau pusing lanjutin. Pusing yang lama, dikit-dikit pusing. Segi banyak, siapa yang suka main Rubik? Oh, bagus Brodi. Oke, kita lanjutkan ya.
Ini kita ngulang banyak sekali ngulangnya. Ya, telekomunikasi adalah untuk menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain secara sinyal optik maupun secara elektronik. Alatnya ada banyak ya, ada telegraf, telepon, faksimili, televisi, radio, mobile phone, komputer. Kemarin kita sudah menjelaskan ini, telegraf sudah ketika di online, telepon sudah, faksimili juga sudah, televisi sudah, radio sudah, mobile phone atau handphone sudah. Maka kita akan lanjut ke bagian ke komputer ya, bagian komputer. Gimana? Baik, selanjutnya adalah komputer. Komputer itu, istilah komputer diambil dari bahasa Latin computare, yang artinya menghitung. Jadi kalkulator itu secara istilah, secara bahasa, awal bahasanya sama dengan komputer. Ditulis. Komputer mempunyai kecepatan dan kemampuan yang bervariasi, dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yaitu komputer pribadi atau personal komputer seperti yang ada di klien, yang ada di depan kalian. Kemudian ada super komputer atau mainframe, kita tidak ada. Termasuknya yang di depan juga hanya server saja. Server juga server ujian, bukan komputer ya. Server asli. Ada sekarang nggak ada server asli? Bohong. Nggak percaya, ada komputer semuanya ada. Enggak lah, ya. Ada yang enggak. Bukan server asli. Masuk di dalamnya, kalau sudah masuk personal itu laptop sudah masuk. Sudah? Kita akan masuk ke PC. Insya Allah nanti ada buku pegangannya ya. Iya, katanya sih nanti ada, bisa ditanyakan ke wali kelas ya. Wali kelasnya siapa? Oh, yang tadi. Ya ya. Berarti harusnya pintar bahasa Indonesia ya? Enggak, antumnya yang pintar bahasa Indonesia maksudnya. Karena wali kelasnya berbahasa Indonesia.
lanjut. Ya. Ditungguin. Embedded. Selanjutnya adalah PC. Apa itu PC? Ya, satu kata lagi kan. PC adalah personal komputer. Bahasa Inggrisnya ya. Atau komputer pribadi. Komputer PC banyak digunakan sebagai alat bantu pekerja di kantor maupun di rumah dan sekolah buat praktek ya. Penggunaan PC bermacam-macam dari mengolah data, data bisnis, mengolah data bisnis. Kemudian untuk simulasi sampai dengan untuk hiburan. Itu untuk PC ya. Bisa juga untuk pembelajaran. Buat main. Main game. Enggak, main info. Contohnya, ada contoh katanya. Katanya sih. Iya, katanya sih ada contohnya.
Oh, enggak kelihatan sini berarti. Oh, enggak bisa kan? Can't open the file specific file. Oh, filenya hilang berarti kan? Enggak kelihatan di sini karena di sini tampilannya view. Di Microsoft PowerPoint itu ada yang 2010 ke atas ada tampilan ya. Ada 3 tampilan. Tampilan yang tidak diapa-apakan, tampilan preview dan tampilan view. Itu tampilan ini ya, ini semua ya. Enggak, tampilan ada next slide-nya kalau saya sih. Ini ada kamera juga tadi. Enggak ada. Baik, kita lanjut ke PC yang kedua ya, mainframe. Mainframe adalah komputer yang paling canggih yang dilengkapi dengan berbagai kemampuan yang sangat handal. Ukuran mainframe juga sangat besar sehingga membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Ini kemungkinan komputer-komputer yang dipakai oleh para miner. Do you know miner? Dokter. Bitcoin itu satu Bitcoinnya itu sekitar 500 juta. Iya lah, mobil 500 juta rupiah ya. Lumayan satu Bitcoin. Buat apa? Ya buat beli mobil bisa. Bitcoin itu buat apa? Ya buat beli mobil beneran. Tapi dapat satunya susah. Bayar PC ya buat naik orang. Jadi kalau minernya PC-nya segini nih, bayang satu ruangan ini ada AC-nya, ada ininya. Modalnya aja sampai 100 juta lebih. Apa? Ustaz punya? Enggak. Punya sih Bitcoin cuma sedikit sih. Cuma punya berapa satoshi? Berapa satoshi itu yang segini? Cuma segini. Masih segini. 1 2 3 4 5 6 1. Di sininya masih naik turun. Ya masih menambang, masih ngambilin dari komputer. Kadang 2 kan terus 3 4 terus naik. Ini udah berapa nih? 2 bulan ya. 21. 2 bulan kan 21 naik sampai ke 0 kayak ini. Berapa tahun sih? Nih, kalau udah sampai 1 ini ininya 1 set. Ininya 1 satu BTC Bitcoin sama dengan sekitar kurang lebih 490 jutaan lah. Naik turun. Kemarin bahkan bisa sampai 700 juta. Dicariin ya? Oh, satu ini nih. Istilahnya adalah ini ada server, kalian ini ada kerjaan nih. Semuanya ada kerjaan, enggak bisa diselesaikan sama server. Nah, ini bayar. Tapi orangnya enggak bayar. Orang yang pakai yang sini enggak bayar, hanya dia mengirimkan data file. Nanti diakumulasikan dari mana entah, nanti akan ada data Bitcoin-nya. Jadi itu mahal. Lumayan ya. Saya aja lagi nambang nih. Lama. Kalau alatnya cuma segini doang. Alatnya harus lebih gede lagi. Servernya harus banyak. Bisa sampai puluhan. Kalau miner-miner itu bisa sampai 50 komputer server, mainframe.
orang Indonesia juga banyak. Oke, kita lanjutkan. Contohnya katanya ada Jul. Baik, selanjutnya ada dedicated computer. Apa itu dedicated computer? Adalah komputer yang dibuat untuk tujuan tertentu, video game, untuk permainan yang dilengkapi dengan joystick dan tombol-tombol tertentu ya. Jadi dia lebih spesifik, itu dedicated computer. Silakan dicatat. Kenapa? Iya. Oh. Video game itu. Kurang O. Asik. Nama channelnya anu-anu. Anunya anu tuh anu. Anu. Biar enggak anu, jangan anu-anu ya. Anu, biar anu-anunya lagi keluarin anu. Ati, apa itu yang dikeluarin anu-anu? Santri masuk keluar lagi. Oh, gitu. Positif jangan. Apaan lagi yang positif nih? Covid. Ini buat miner-miner nih kayak gini nih. Banyak ya. Ini mainframe ya. Ini mainframe komputer. Atau super komputer. Saya enggak tahu, termasuk Google juga dia punyanya kayak gini ya. Google di dalam satu ruangan, dalam satu ruangan, satu gedung banyak super komputernya. Termasuk militer juga kan? Militer juga butuh seperti ini. Ya bisa sampai 0-nya 3, 0-nya 9. Ya. Ini mainframe. Terus apa tadi? Dedicated ya. Dedicated. Masa PC enggak kelihatan tuh? Kelihatan di depan tuh. Langsung dedicated komputer. Nah, ya betul. Komputer-komputer yang khusus seperti ini dia komputer untuk nimbang. Komputer untuk khusus game. Yang terakhir itu komputer apa? Oke. Nanti kita lihat di YouTube-nya. Kita pengertian dulu terakhir. Udahlah ini dulu. Embedded computer adalah komputer yang berfungsi sebagai unit
pada orbitnya dan robot-robot industri. Embedded itu berarti ditanam ya, komputer yang ditanam di peralatan tertentu. Silakan dicatat. Masih lumayan untuk nonton lumayan. Oke. Sudah? Pertemuan kali ini nih sampai di sini aja dulu. Kita lihat di Yusuf